Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ummahatil mu'minin. Wa ala sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita. Kembali kita bisa hadir bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala guna menegakkan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wa jal. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutakallim wal Muta'allim, buah karya Al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan adab seorang muallim, adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Dan kita sudah masuk kepada adab yang nomor 6, yaitu qala al-musannif rahimahullah an yuhafidz 'alal qiyam bi sya'airil Islam. Hendaklah seorang yang memiliki ilmu menjaga syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Islam, dan terkhusus agama Islam yang berupa mazhar, penampilan yang bisa dinilai dari kasat mata, berupa kaiqamatihi as-salah fi masajid lil jamaah au fi masajidil jamaat. Di antaranya adalah menjaga salat 5 waktu di masjid. Dan alhamdulillah, di antara nikmat Allah kepada kita, Allah pilih kita berada di komunitas ini, berada di barisan para thullabul ilmi. Di antara sekian banyak siswa yang ada di sekolah dasar kita dulu. Sekolah dasar itu mungkin satu angkatan, mana yang SD? Kelas 1, mana kelas 1? Kelas 1, dulu SD negeri. Yang SD negeri. Negeri, satu angkatan itu berapa kelas? Cuman satu kelas. SD di mana? Ah, gak bisa jadi contoh kalau satu kelas. Hah? Biasanya satu angkatan itu berapa? SD yang negeri yang lain? Hah? Antum dari SMP? Hah? Ini SMA. Dulu SMP-nya umum. Umum, berapa satu angkatan itu berapa kelas? 8. Satu kelas itu berapa orang? 30-an. 32. Dari 30 kali 8, coba hitung dulu. Ah, 30 kali 8. Abang bawa handphone, Bang? Tak ada bawa handphone, hitunglah sebentar, Bang. Masya Allah, enggak bawa handphone ya, tinggalkan dunia di luar ya. Alhamdulillah. Ah, enggak ada yang jumpa. Ah? 200? Yakin itu? Dari 240-an tadi, berapa orang yang ke sekolah Islam? Cuman antum sendiri?
Rata-rata mungkin lanjut ke umum, SMK atau SMA. Nyasar satu ke sekolah Islam. Dan ini diantara bukti nyata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang satu ini dengarkan. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah bimbing orang itu belajar agama. Dan semoga hadirnya kita di sini, ini indikasi Allah inginkan kita kebaikan. Dari sekian banyak teman-teman kita, kenapa kita? Apa hebatnya kita? Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini pun dibagi-bagi. Ada yang pulang ke rumah, ada yang tinggal di asrama. Alhamdulillah, sama-sama kita belajar Islam, tapi bedanya lingkungan. Dan ingin saya tekankan di sini adalah sholat lima waktu. Kalau kita pulang ke rumah, belum tentu kita bisa sholat lima waktu. Ustaz jujur ya, mungkin ada yang pernah lihat Ustaz marah, Ustaz tarik tangannya, Ustaz panggil. Bahkan sebagian Ustaz suruh sholat ulang. Antum sini, kelas berapa? Kelas 3 SMP Ustaz, SMA Ustaz, sholat ulang. Dan mereka tidak protes, kenapa? Mereka paham yang dia lakukan tadi tidak sah. Bisa sholat ngobrol, bisa sholat main-main, bisa sholat masih nyolek-nyolek kawan, itu tidak sholat. Khusus suhur sama asar. Subhanallah. Dan itu bukan anak boarding. Karena Ustaz tidak tahu dia boarding atau tidak. Intinya bukan anak boarding dalam artian asar, maghrib, isya, subuh. Karena Ustaz tidak di sini. Yeah. Artinya di sini saja, di sekolah Islam saja sholatnya masih seperti itu. Apa bisa kita jamin di luar khusyuk? Ya mungkin bisa. Karena di sini mungkin tidak tahu. Mungkin bacaan imamnya tidak bagus. Atau mungkin lingkungannya tidak bagus. Atau mungkin bagi dia di sini kurang bagus. Mungkin ya. Tapi berat kemungkinan itu kita terima. Dengan bacaan imam kita yang luar biasa, lingkungannya luar biasa. Pun di sini dia tidak bisa sholat dengan benar. Apa mungkin kita bisa katakan di luar dia lebih bagus sholatnya? Sulit. Untuk sholat saja, belum kita katakan dia jemaah di masjid. Maka antum di sini, meskipun antum nilainya jelek, nilainya pas-pasan, tidak bertambah hafalan. Tapi tetap kita bangga kepada antum, antum lima waktu di masjid. Serius, Ustaz. Kita kalau jumpa santri-santri kita yang luar biasa, Masya Allah. Tapi kalau sholatnya di masjid, udah selesai tugas kita itu. Tapi kalau bagaimanapun pinternya santri, mahasiswa-mahasiswa, luar biasa akademiknya, nilainya bagus, tapi sholatnya Masya Allah. Ya, gak ada yang kita harapkan. Karena Islam itu tegak dengan sholat. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang tegakkan sholat, dia tegakkan Islam. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Yang tidak tegakkan sholat, maka sia-sia. Ini abang-abang mahasiswa, berapa orang yang di asrama, bang? Berapa orang? 24, ini 30. Berapa? 7, dari 24 ada 7. Berarti berapa yang hilang? Ya mungkin sholat di luar ya. Mungkin sholat di luar masjid kita atau ada kajian di luar. Kita husnuzon, alhamdulillah. Ya. Kalau antum kan gak bisa sholat di luar. Kalau mungkin abang-abang lain atau mungkin ada jadwal kajian mereka di luar. Ada mengisi kajian mungkin di luar, mungkin gak ada masalah. Atau mungkin ada imam di luar, Masya Allah. Nah di sini saja kita seperti itu. Apalagi kalau kita tinggal di luar. Ya mungkin teman-teman di luar bisa sholat di masjid, dekat rumahnya, dekat kosnya, alhamdulillah. Tapi yang jelas para tulabul ilmi yang memiliki ilmu, kalau sholat dia tidak jaga, maka bagaimana dia jaga agama? Antum mau belajar hadis, antum mau belajar fikih, mau belajar usul fikih, mau belajar kaedah fikih dan seterusnya, berlebihan. Kalau sholat saja tidak bisa kita jaga. Bisa dipahami? Maka orang yang memiliki ilmu wajib baginya untuk menjaga syiar Islam.
Dan ini bukan suatu keistimewaan. Masya Allah, abang ini hebat, rajin sholat di masjid. Itu bukan suatu keistimewaan, tapi wajib kita syukuri. Karena itu suatu nikmat. Antum buktikan saja ketika liburan, ada enggak yang berangkat ke masjid tanpa disuruh orang tuanya? Alhamdulillah. Ya, tapi mungkin sulit. Ya, tidak banyak kecuali yang Allah berikan taufik. Dan kita berharap taufik kepada Allah dimanapun. Karena takwa kepada Allah bukan hanya di sini. Bukan hanya di Imam Syafi'i. Bukan hanya di asrama. Bukan hanya di masjid. Tapi takwa itu kata Nabi, haitsuma kunta, dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena sholat kita, tata cara sholat kita di sekolah, di asrama, sama dengan tata cara sholat kita di rumah ketika liburan. Dan Allah yang kita sembah di asrama, di sekolah ini, sama juga Allah yang kita sembah ketika liburan. Kenapa berbeda cara ibadah kita? Kemudian menyebarkan salam, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar mungkin tidak mesti kita ngadu kepada ustaz. Ya, mungkin kalau kita tidak berani, bisa mungkin kita sampaikan ke ustaz, saya lihat fulan begini-begini. Tapi kalau kita bisa langsung, alhamdulillah. Eh akhi, jangan tidur. Eh akhi, ayo berangkat ke masjid. Itu amar ma'ruf. Ini tidak ada sebagian teman, tidak dibangunkan subuh, tapi dia ngadu ke ustaz. Ustaz, si fulan masih tidur, ustaz. Ini tidak bagus. Berarti dia berharap fulan tadi apa kena hukum, disiram. Itu tidak bagus. Tapi kalau antum takut, dalam artian mungkin kalau ana tegur, dia marah, dia ancam, itu mungkin. Tapi insya Allah tidak. Itu termasuk was-was syaitan sebenarnya. Kenapa antum takut? Badan antum lebih besar dari dia. Ah, kalau bertumbuk mungkin kita tidak kalah-kalah kali. Ya, kenapa kita takut? Kita laki. Wong yang kita lakukan itu amar ma'ruf, kebenaran. Cuman syaitan yang memberi was-was kepada kita. Eh jangan nanti kamu dipukul. Eh jangan nanti kamu dijauhi. Jangan nanti kamu dibenci. Nanti kamu tidak punya teman. Itu was-was syaitan semua itu. Ya, bukti kita cinta kepada saudara kita. Apa kata Nabi SAW? An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Kalau kawannya salah kita tegur. Sebagaimana kita ingin kalau kita salah orang negur kita juga. Bukan malah dikadukan, bukan malah dijauhi, bukan malah dihukum. Ini diantara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian juga kita jelaskan ya, amalan-amalan yang hendaklah seorang yang memiliki ilmu menjaganya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, bersabar, berdakwah, dan hendaklah dia menjaga maslahat. Kadzalikal qiyam bi idhari sunan, dan hendaklah dia menjaga amal-amalan sunnah. Wa khimalil bid'ah, dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Wal qiyam lillahi bi umuriddin, dan menegakkan hakikat agama ini. Wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil mashru' wal maslakil matbu', wa la yardha min af'alihi dhahira wal batina bil haizi minha, bal ya'khudh nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Fa innal ulama' humul qudwah wa ilayhimul marja' fil ahkam, wa hum hujjatullah ta'ala 'alal awam, wa qad yuraqibuhum lil akhdhi 'anhum wa la yudhhirun. Maka di sini beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, hendaklah orang yang memiliki ilmu memperhatikan penampilannya. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu akan dilihat, akan menjadi contoh bagi orang awam. Sehingga keluarlah pepatah kita, guru kencing berdiri, murid kencing. Tidak tahu pepatahnya dong. Hah? Murid kencing. Masya Allah. Memang generasi Z ini banyak pepatah yang tidak dipelajari mungkin. Pantun, pepatah, peribahasa. Kurang mungkin dipelajari ya. Itu di zaman-zaman kita dulu itu. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Kenapa? Karena kesalahan guru, kesalahan ulama
maka bagi orang awam tentu lebih parah kesalahannya, akan diikuti dan lebih parah. Sehingga ketika satu kemungkinannya dua, satu dia mengikuti kesalahan, ya ketika orang yang berilmu salah, satu orang lain mengikuti kesalahannya dan itu lebih parah, kedua orang menjauh darinya. Ya, dan di zaman sekarang, jangankan kesalahan, khilaf saja orang menjauh. Iya Pak, khilaf saja ustaz ini berbeda dengan ustaz dia, orang sudah menjauh. Enggak usah ngaji sama ustaz itu lagi. Syubhat ya. Syubhat, ustaz itu bawa syubhat. Kenapa? Penjelasannya enggak sesuai dengan yang jelaskan sama ustaz senior yang lebih kibar, yang lebih sepuh. Jadi ustaz yang baru ini, yang baru berbeda, yang baru tapi berbeda pendapat dengan ustaz sepuh, dengan ustaz tempatan, dengan ustaz senior, dianggap yang baru ini anak ingusan. Yang baru ini syubhat, yang baru ini sesat, manhajnya tidak jelas, manhajnya mencela-mencela dan seterusnya. Na'udzubillah. Akibat apa? Akibat tidak menerima perbedaan. Padahal ini perkara khilafiyah. Jangan kita katakan sesat, salah. Khilafiyah saja kita tidak terima. Ini bukti dangkalnya masih ilmu kita. Dan kita menganggap saya sudah berilmu. Belum dia lahir saya sudah ngaji, nah, itu ibaratnya. Saya sudah salaf dari lahir. Saya sudah ngaji sunnah, belum antum lahir lagi, ini antum pula nyalah-nyalahkan. Nyalah-nyalahkan guru kita. Subhanallah, jangankan guru antum, imam kita juga kalau kita tidak setuju, kita katakan ini tidak tepat. Kan begitu. Ini abang-abang ada yang jurusan syariah ini. Siapa yang urusan syariah? Fakultas syariah itu hukum ekonomi atau hukum keluarga. Ya. Kita pelajari khilaf para ulama. Jangankan hanya guru si A, guru si B. Kita katakan pendapat Imam Syafi'i tidak tepat dalam masalah ini. Boleh. Bukan menurut kita, tapi menurut ulama yang lain. Dalam perkara ini yang lebih rajih adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Berdasarkan dalil 1, 2, 3, 4. Ini hanya ustaz dia yang kita tidak setuju, langsung kita ditahdir dan segala macam. Nah, itu dampak kurangnya ilmu jamaah kita. Sehingga apa? Terkadang mungkin ada kita jumpai sebagian para ustaz, sebagian ustaz memang sengaja menampakkan khilaf. Misalnya di sini diajarkan turun sujud itu tangan dulu. Atau pakai tangan atau pakai kepala, lutut. Mungkin diajarkan di suatu tempat itu tangan dulu. Maka termensetlah oleh masyarakat yang sunnah itu tangan. Kalau bukan tangan itu tidak sunnah. Datanglah ustadz baru yang faham ini berarti ada satu warna ini. Maka saya harus tampil beda. Bukan ingin tampil beda, tapi untuk menjelaskan bahwasanya ini perkara khilafiyah. Boleh tangan, boleh kaki. Boleh tangan, boleh lutut. Tapi ternyata faktanya di tengah masyarakat kita, tidak semua jamaah bisa faham. Sehingga apa? Itu si ustaz baru, gelarnya aja yang banyak. Tuh, LC, doktor dan segala macam. Tapi ilmu itu pun tidak faham. Jadi katakannya ilmu itu tidak faham. Ini loh yang lebih sunnah ini. Ini yang lebih dalilnya lebih kokoh. Subhanallah. Ya. Apalagi itu kesalahan, tentu lebih dahsyat. Jadi pertama tadi apa? Orang akan mengikuti kesalahan kita dan lebih parah, atau orang menjauh dari kita sehingga apa? Orang tidak bisa mengambil manfaat dari kita. Tapi kita katakan sebagian para ustadz menjelaskan perbedaan bukan ingin orang jauh, tapi agar jangan sampai kita saklek, jangan sampai kita jumut, jangan sampai kita kaku. Seakan-akan inilah yang benar, lain daripada ini tidak sunnah atau bid'ah dan seterusnya. Padahal ini perkara fikih yang dalam pembahasan fikih syarat akan perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisal ilmu ma hafid, al-ilmu ma nafa." Ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan. Tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Apa manfaat daripada ilmu?
ketakwaan. Kalau ilmu tidak membuahkan ketakwaan, paham kita bahwasanya sholat itu wajib, tapi kita sholat itu karena disuruh, sholat itu malas. Apa beda kita dengan orang-orang munafik yang mereka sholatnya dalam kondisi malas? Wa idza qamu ila sholati, kata Allah tentang orang munafik. Dan lihat, orang munafik saja sholat dan orang munafik saja jemaah, betul enggak? Apa kata Nabi? Orang athqalu sholati 'alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik dua, salat isya dan salat subuh. Ini bukan salat di rumah, salat jamaah. Artinya zuhur, asar, maghrib mereka datang. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak pernah datang? Padahal kita santri, padahal kita mahasiswa, padahal kita penuntut ilmu. Dan ternyata ketika mereka datang pun ke masjid, apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka tegak mendirikan salat, qamu kusala. Apa kusala? Kaslan. Mana kaslan? Malas. Apabila mereka salat, salat dalam kondisi malas. Qamu kusala. Yura'unan nas. Kedua, riya. Makanya mereka datangnya cuman zuhur, asar, maghrib. Kenapa? Orang ramai. Kenapa? Masih terang. Tapi kalau isya dan subuh kan gelap. Siapa yang mau nampak dia? Dia keluar masjid atau tidak keluar pun orang tidak nampak. Jadi untuk apa saya berangkat? Karena saya sholat ini hanya untuk dilihat orang. Kemudian, wala yadkurunallaha illa qalila. Dan tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sendiri, sedikit sekali. Jadi hati-hati bagi antum yang sholat malas, perbaiki hati. Jangan sampai saya masuk dalam kategori ini. Dan hati-hati antum ketika sholat itu hanya ingin dilihat ustaz. Cepat-cepat ada ustaz baru Allahu Akbar. Jangan. Kalau tidak ada ustaz antum tidak sholat. Berarti sholat kita karena ustaz. Sholat karena manusia dinamakan apa? Riya. Riya itu lebih besar dosanya daripada pencurian, bohong, dan daripada dosa-dosa besar yang lain. Kenapa? Karena itu syirik. Kita sholat tapi kita berbuat syirik. Na'udzubillah. Syirik apa ini? Syirik asgar. Dan syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali dengan taubat. Adapun dosa-dosa yang lain dengan kita beribadah, amal soleh akan diampuni. Tapi dosa syirik, apakah itu kecil ataupun besar, tidak akan diampuni. Innallah la yakfir ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik dan Allah akan ampuni dosa selain syirik, di bawah syirik, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Naam. Ilmu bukan hanya sekedar yang dihafal. Akan tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat. Imam Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengatakan, sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin. Kami mendengar Syekh kami Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin mengatakan, hafidna qalilan, kami menghafal itu sedikit. Wa qara'na kathiran, dan kami banyak menghabiskan waktu dengan membaca. Jadi menghafal sedikit dan membaca banyak. Fantafa'na bima hafidna akthar mimma qara'na. Ternyata yang lebih bermanfaat adalah apa yang kami hafal daripada apa yang kami baca. Padahal yang kami baca banyak, yang kami hafal sedikit. Ternyata yang lebih melekat, yang lebih bermanfaat yang mana? Yang dihafal tadi. Maka solusinya adalah perbanyak hafalan. Dan semuanya itu dengan hafalan. Sholat itu dengan hafalan enggak?
Kalau perlu besok ada kepala sekolah kita. Ustaz diacak di random, Ustaz. Habis sholat itu kan baca zikir. Kalau bisa kita tunjuk nanti random saja. Antum berdiri baca zikir setelah sholat. Ya. Atau baca zikir asar itu pagi bentar. Di random saja. Kalau sekedar hafal, sekedar baca, ya. Sampai kapan kita baca? Nggak usah kelas 1, mungkin kelas 1 masih hafal. Kelas 3 lah, kelas 3 SMA, kelas 3 SMP. Coba baca zikir setelah sholat, hafal nggak dia? Di sini saja sudah diperintahkan kita untuk ayo zikir, ternyata kita nggak zikir. Apalagi di luar, mungkin salam-salam langsung caw. Ya enggak? Nah, ternyata ini yang menjadi masalah kita. Kenapa? Karena nggak hafal. Saya di pondok atau di asrama dulu karena pegang buku. Nah, di luar enggak ada buku, jadi enggak bisa. Ayo jadi imam. Enggak bisa, kenapa? Di pondok cuman jadi makmum. Ya, di asrama jadi makmum. Ya. Sholat sunnah enggak pernah. Ya, sholat sunnah, alif, walad, dolin, amim, ruku. Enggak pernah baca surat, betul enggak? Boleh dicek, Ustaz Agus. Sama SMP SMA ini berapa detik dia rukuk. Dari Allahu Akbar berapa detik dia kerukuk itu. Cepat sekali. Mungkin kita baca Al-Fatihah kondisi normal mungkin tidak bisa itu. Kenapa? Karena mungkin faktor tadi. Hanya karena ada ustadznya, karena ada musyrifnya dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, kita letih di sini. Ngantuk-ngantuk belajar. Jauh dari orang tua. Ternyata kalau kita tidak ikhlas beribadah, rugi gitu. Mending tidur di rumah. Mending makan di rumah sama orang tua. Ternyata letihnya kita di sini dengan bayar mahal, dengan kegiatan yang padat, dengan ustadz-ustadz yang luar biasa, tapi tidak mempengaruhi apa-apa. Kenapa? Karena kita yang tidak mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun Najdain, kami sudah kasih dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Silakan pilih. Ternyata kita sudah ditarik. Ayo sini cepat, tarik. Ya, sebagian teman-teman mahasiswa, Ustaz tarik, ayo ke masjid. Kajian sebentar, ayo minimal sholat, ayo ditarik. Alhamdulillah, tapi ternyata enggak mau putuskannya rantainya, diputuskannya talinya. Berarti kan si dia memilih untuk tidak mau. Ya, jadi antum yang SMP, SMA selagi masih tidak ada pilihan, ikuti saja. Semoga dengan itu kita sampai nanti ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan karena zallatul alim lima yatarattab 'alaiha minal mafasid liktida'in nasi bihi. Ada ungkapan mengatakan zallatul alimi fasadul alami. Zallatul alimi, ketergelinciran orang yang memiliki ilmu, kesalahan orang yang memiliki ilmu, fasadul alami, kerusakan alam. Satu orang yang berilmu salah, maka itu akan berefek kepada manusia yang banyak. Kesalahan seorang yang memiliki ilmu akan berdampak luar biasa kepada alam. Naam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang nomor 7 bagi orang yang memiliki ilmu, bagi ustaz, bagi mudarris, bagi duat, bagi guru, yaitu an yuhafidh 'alal mandubat. Hendaklah menjaga perkara-perkara sunnah. Tadi kita sudah singgung ya. An yuhafidha 'alal mandubati syar'iyyatil qawliyah wal fi'liyah. Hendaklah dia menjaga ibadah-ibadah sunnah baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Subhanallah, kalau bukan kita siapa lagi? Kenapa? Karena kita yang faham dalilnya. Dan kita memang menghabiskan waktu kita untuk belajar itu. Ternyata praktek nyata tidak kita praktekkan. Apa beda kita dengan awam? Awam mereka memang tidak belajar. Dan mereka tidak faham.
mau ngamalkan juga mau di mana mereka ngamalkan. Sementara kita luar biasa ini 24 jam kita jumpa dengan teman-teman kita. Ada ibadah ifsha'us salam, tebarkan salam. Ada ibadah sholat sunnah. Kalau di rumah kita mungkin datangnya pas komat, pulangnya pas salam. Tidak ada ibadah sunnahnya. Di sini kita difasilitasi, subhanallah, disuruh lagi ayo sholat sunnah, ayo zikir, ayo sholat sunnah setelah sholat. Di sini bentuk kita memberikan jalan untuk antum membiasakan diri. Tapi ternyata semuanya kembali kepada diri sendiri. Ya. Ada ustaz beberapa kali gym, tahu untuk nge-gym, angkat barbel, tahu enggak? Bayar apa ikut gym. Ya, bagaimanapun kita rutin, bagaimanapun kita bayar trenernya, mentornya untuk melatih kita. Tapi kalau kita enggak mau ngangkat bisa? Aduh capek, memang capek. Misalnya 3 set. Satu kali itu 15 atau berapa, 10. Udahlah, 5 aja lah. Maka sia-sia. Bagaimanapun kita bayar orang untuk melatih kita, mendidik kita. Tapi kalau enggak berangkat dari hati, juga sia-sia. Paham? Bagaimanapun kita diantar orang tua, bayar ke sekolah kita dengan guru kita, dengan fasilitas kita. Kalau hatinya enggak mau juga sulit. Paham? Ya. Maka diantara, subhanallah, ini perhatikan Ustaz. Tumbang. Diantara cara melatih keikhlasan. Tahu enggak caranya? Oh, tumbang juga. Antum jangan sila begitu, enggak ada pondasinya. Tumbang makanya. Kalau begitu, ha. Ya. Bagaimana cara melatih keikhlasan? Karena kalau kita berangkat ke masjid, ya karena faktor teman-teman sholat, faktor lingkungan, faktor kondisi, kita semangat. Tapi bagaimana kita juga bisa semangat meskipun tidak dilihat orang? Apa kait apa triknya? Para ulama menjelaskan diantaranya sholat sunnah di rumah sendiri. Kalau kita bisa sholat sunnah di rumah sendiri, bahkan istri kita pun tidak tahu. Istri antum tahu? Atau antum tidak tahu akan punya istri? Istri kita pun tidak tahu, tetangga kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu. Ini kan sudah punya kamar sendiri kan? Sudah. Nah, antum sebelum iqamah azan sholat sunnah dulu di rumah. Bayangkan atau bagaimana bahagianya kita sesolat, tidak ada seorang pun yang tahu. Berangkat kita ke masjid itu luar biasa, senang, bangga kita. Tidak usah kita cerita-cerita ke orang lain. Boleh kita bangga dengan ibadah kita? Boleh. Yang tidak boleh itu, pamer, cerita. Ngapa telat datang ke masjid? Maklum set, sholat sunnah dulu di rumah. Kenapa kering bibir? Malum apa biasalah puasa sunnah terus kan kami kan. Kenapa bengkak mata? Aduh tahajud dari malam sampai berapa ya? Ana biasa 11 rakaat, tadi cuman bisanya 7. Beda. Tapi kalau kita sendiri alhamdulillah saya sudah bisa sholat ke masjid. Saya bisa buka puasa alhamdulillah meskipun dengan air putih dan korma. Tapi setelah itu baru SS-nya. Setelah maghrib. Itu beda perasaannya. Nah, diantara trik agar kita melatih keikhlasan itu tadi dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di rumah dan tidak diketahui orang. Ya, coba antum doa sendiri di kamar. Kapan ya teman-teman itu belum datang ke kamar? Misalnya asar. Asar teman-teman belum balik ke asrama. Antum balik ke asrama, antum berdoa. Antum berdoa, doakan orang tua. Ya Allah, pelajaran tadi kok sulit. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, bimbing hamba ya Allah untuk memahami pelajaran faraid. Ada belajar faraid. Pelajaran matematika, fisika dan seterusnya. Doa di sana baru muncul keikhlasan kita.
Tapi kalau di masjid doa mungkin ya masih lihat kanan kiri. Aku mau nangis, gimana cara mau nangis ya? Antum pernah lihat enggak kawan nangis, antum mau nangis enggak bisa? Pernah? Ya. Kalau ada kawan kita nangis dalam sholat, nangis dalam doa, ternyata antum belum bisa nangis, itu perbaiki hati kita. Solusinya apa tadi? Coba ibadah sunnah di rumah. Karena termasuk azab Allah adalah apa? Bukti Allah itu telah tidak lagi suka dengan kita, tidak lagi meridhoi kita. Allah cabut nikmat ibadah. Kita masih beribadah. Baru nanti level berikutnya, kita tidak lagi beribadah. Jadi perhatikan hati kita, kalau saya sudah sholat nih biasa saja atau ada perasaan bahagia. Kalau ada perasaan bahagia, alhamdulillah indikasi Allah masih sayang dengan kita. Dan itu termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi SAW, 7 golongan yang akan mendapat naungan. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Kenapa dia terpaut ke masjid? Bukan karena masjidnya ber-AC. Bukan karena karpetnya nyaman. Bukan sampai di masjid tidur-tiduran. Enggak. Kenapa? Karena dia ingin kapanlah azan asar. Kok lama betul azan asar nih. Padahal baru selesai sholat. Sholat apa? Subuh. Zuhur. Keluar dia, Ustaz kok belum azan asar ya? Masya Allah. Sudah azar kok belum komat, ingin dia untuk melaksanakan sholat yang berikutnya. Paham? Qauliyah berupa ucapan, awal fi'liyah dan berupa perbuatan. Jadi ibadah itu 3. 1. Hati, benar. 2. Lisan. 3. Perbuatan. Dari yang ketiga ini mana yang paling besar? Pahalanya hati. Paham? Ibadah hati semua orang bisa. Ibadah lisan semua orang bisa. Bisa berdakwah di meja ini. Bisa semua kita? Tidak bisa. Perbuatan. Apakah semua orang bisa melakukan semua perbuatan ibadah? Tidak. Contoh jihad. Antum jihad malah merepotkan antum. Serang, mana yang nembaknya, gimana cara nembaknya nih? Padahal di game antum paling hebat kan? Ini mana kokangnya, mana nih? Tombolnya pas dicobanya. Tidak semua orang bisa. Haji, sudah daftar haji, ada yang sudah daftar haji? Ini tidak riak ini ya, jangan takut. Daftar haji, Ustaz berapa kalau Pekanbaru Ustaz? Kalau bukan baru berapa masa tunggunya ini? Sagus. Antum belum daftar, Ustaz? Sama kita, Ustaz. Barakallahu fikum, kita dengarkan azan dahulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nuwasil, hendaklah seorang yang memiliki ilmu menjaga ibadah-ibadah yang wajib sebagai syiar-syiar agama Islam dan juga menjaga ibadah-ibadah sunnah berupa qauliyah, ucapan ataupun berupa perbuatan. Berkenaan dengan ucapan, mungkin terbatas kita untuk melakukan banyak kegiatan atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ucapan. Seperti jadi imam, seperti jadi qori, atau bahkan seperti azan. Tidak semua orang bisa azan. Tidak semua orang bisa jadi imam. Karena mungkin nafasnya yang pendek atau suaranya yang tidak kurang terlalu bagus. Kenapa? Karena azan itu memang memanggil orang sholat. Ya. Dan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu dilagukan, disenandungkan dengan bacaan yang bagus. Maka ada di antara kita yang tidak memiliki karunia seperti itu. Tapi kalau masalah hati, semua orang bisa enggak? Semua orang bisa.
walaupun sekedar niat, ya Allah, aku juga mau bisa jadi imam, dapat pahala. Ya Allah, saya juga mau berangkat haji, dapat pahala. Saya juga mau berangkat umroh. Saya juga mau bisa, masya Allah, seperti Ustadz Fulan dan Fulan dalam ceramah. Boleh, niat seperti itu. Maka ibadah niat ini ibadah yang paling agung dibandingkan ibadah zahir. Apakah itu berupa ucapan atau berupa perbuatan. Fayulazim tilawatul Qur'an. Maka hendaklah dia merutinkan bacaan Al-Quran. Ya memang kita alhamdulillah di sini kita merutinkan bacaan Al-Quran. Tapi bukan hanya sekedar di sini. Dan membaca Al-Quran tidak mesti dengan melihat Al-Quran. Beda. Membaca Al-Quran itu lebih umum. Apakah dengan mushaf Al-Quran atau dengan ya kita sambil nunggu guru di kelas kita baca sendiri murojaah. Atau sambil ya menung-menung di asrama baca sendiri. Ya. Kita sambil sudah selesai sholat, orang sudah kosong dari masjid, kita baca sendiri. Itu juga dinamakan membaca Al-Quran. Fayulazim tilawat Al-Quran wa dzikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Dan berzikir kepada Allah dengan hati dan dengan lisan. Perlu di sini Ustaz ingatkan. Ya. Sholat itu perhatikan Ustaz. Yang di belakang. Ada bahas apa? Lagi gambar apa? Ustaz pembahasan apa barusan? Hah? Sholat. Apa? Sholat itu tercakup di dalamnya tiga ibadah. Tiga amalan. Hati, lisan, dan perbuatan. Maka antum yang sholat, zikirnya wajib dengan lisan. Coba ulangi lagi. Zikirnya dengan lisan. Ihsan, siapa? Ihsan. Nisan. Nisan. Mobil Nisan. Nisan diesel. Lisan. Artinya kalau kita sholat, bibir kita tidak gerak, maka tidak dianggap zikir lisan. Paham? Jadi dalam sholat itu bibir bergerak, karena memang ada zikir. Zikir itu dengan hati dan dengan lisan. Tapi kalau dalam hati tidak dianggap, itu namanya zikir hati. Zikir hati beda lagi. Tadabur, tafakur, dan memang dalam setiap zikir itu harus keduanya. Zikir hati dan zikir lisan. Tapi dalam sholat untuk menentukan sah dan tidaknya sholat itu juga ada amalan sholatnya. Makanya diantara definisi sholat adalah qaulun wa af'alun, ucapan dan perbuatan khusus. Diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Ucapan. Dan ucapan di sini dua, ucapan dengan hati dan ucapan dengan lisan. Jadi kalau kita sholatnya bibirnya tidak gerak itu tidak tepat. Nah, barakallahu fikum. Fi soal. Ah. Fadhol. Ada mikrofon Ustaz. Bismillah. Apa hukumnya kita bermakmum di belakang imam yang tidak menggerakkan bibirnya ketika sholat ataupun berzikir dengan lisan? Dan yang kedua, Ustaz, jika kita pernah melakukan seperti itu, bagaimanakah sholat kita? Apakah diterima atau tidak? Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, bagaimana kita sholat di belakang imam yang tidak menggerakkan bibirnya dalam sholat? Kita di belakang imam atau di depan? Di belakang, kok kelihatan? Ah? Kelihatan. Terlalu cepat.
gerakan bibir itu tidak mesti, memang kita lihat qori ya, imam-imam di Timur Tengah itu gerakan bibirnya kecil sekali tuh. Tapi dia baca. Coba dilihat Musyari Rashid. Itu gerakan bibirnya kecil sekali, tapi fasihnya luar biasa. Artinya patokannya gerakan bibir, terbuka atau tidak gerak bibirnya. Kedua, bagaimana apabila kita pernah melakukan seperti itu, tidak pernah menggerakkan, ya semoga Allah maafkan kita, ampuni kesalahan kita karena ketidaktahuan kita. Inilah pentingnya kita belajar. Tapi kalau kita lakukan itu karena sengaja, tentu itu tidak tepat. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana makmum yang tidak menggerakkan bibir dan dia sengaja? Ada khilaf para ulama, apakah makmum wajib membaca zikir atau bacaan-bacaan sholat? Terjadi khilaf pendapat, sebagian mengatakan makmum wajib dia membaca. Karena memang ada zikir-zikir untuk seperti subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil a'la, itu masing-masing. Sebagian ulama yang lain tidak. Kalau dia sudah punya imam, dia terima bersih saja. Dia ikut gerakan saja, sisanya nanti imam yang tanggung jawab. Tapi kalau kita bisa tabayun kepada imam apakah dia menggerakkan bibir, mungkin dia tidak tahu, maka kita tabayun saja, kita coba konfirmasi ke beliau. Kalau ternyata iya, mungkin kita tegur, maaf Ustaz, yang kita pelajari itu wajib menggerakkan bibir. Karena dalam sholat itu ada ucapan, ada zikir dengan lisan. Allahu ta'ala a'lam. Soal akhir. Berkenaan juga dengan sholat berjamaah, khilaf para ulama, kita sedang membahas tentang motivasi menjaga syiar-syiar Islam. Bukan berarti orang yang tidak berjamaah, orang yang tidak ini masuk dalam kategori munafik tadi. Kita katakan ada pembahasan hukum dan ada penerapan hukum. Paham? Jangan nanti kita salah faham. Ustaz itu mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah berarti hukumnya ini. Tidak. Kita hanya membahas perbuatan dan kita tidak membahas personal. Apakah setiap yang mengambil barang orang lain, mengambil barang orang lain disebut mencuri? Paham? Apakah ketika nampak kita orang mengambil barang orang lain dia pencuri, itu beda kasus. Jadi hukum atau ilmu yang kita dapatkan itu untuk diri kita, bukan untuk menvonis orang. Ketika ada teman kita yang tidak berjamaah, maka tugas kita ajak dia, bukan menvonis. Berarti antum 1, 2, 3 berdasarkan dalil yang kita pelajari. Paham? Maksud Ustaz di sini kita tidak berjamaah, maka di luar kita lebih sulit kita untuk berjamaah. Meskipun antum mungkin menganggap sholat berjamaah itu tidak wajib Ustaz. Nah itu pula kan setelah kita belajar tinggi ilmunya, dapatlah khilaf. Memang ada khilaf. Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, di antaranya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Maka pertanyaannya, apakah ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan kita, dia tidak berjamaah sama dengan kita? Tetap mereka berjamaah. Mereka membahas ini, jangan sampai kita hanya membahas hukum, tidak membahas kasus. Adapun masalah kasus itu beda lagi pembahasannya. Jadi kita di sini sedang membahas motivasi agar bagaimana kita berjamaah di masjid untuk, ya karena beban kita berat. Apa beban kita berat? Kita sekolah di sekolah Islam. Kita belajar Al-Quran. Kita belajar hadis. Kita mendeklarasikan diri kita sebagai pewaris para nabi. Ternyata ibadah kita, akhlak kita tidak mencerminkan ibadahnya nabi. Tidak mencerminkan akhlaknya nabi. Dan kesalahan kita, tadi kita katakan, kesalahan orang yang berilmu itu dampaknya besar dibandingkan kesalahan orang awam. Orang awam dia belajar sholat berjemaah, fadilahnya 27 derajat. Tapi tengok ustadznya tidak jemaah, tengok santri-santri tidak jemaah. Tentu menurun, udahlah ustadz itu aja tidak sholat, ngapain saya sholat. Akhirnya orang yang tadi awalnya berjemaah, rajin melihat kita yang tidak berjemaah, turun semangatnya. Ya, bisa dipahami. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini menjadi motivasi kita untuk merubah
kehidupan kita untuk lebih baik ke depannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.